ke bawah-bawah sampai mimpi dia. Terus dia jadi trauma sama kain putih. Jin, udah Jin. Apaan sih? Udah mendingan diam aja. Cing, Sul. Sul, kok Cing masih kepikiran ya waktu kamu kafanin si Roy? Kenapa, Cing? Itu emaknya nggak marah? Enggak. Bahkan si emaknya tadi malam kan Cing lihat sendiri belain Samsul. Iya sih. Ya alhamdulillah kalau begitu. Kan kamu tahu sendiri, Mai itu kayak gimana kan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, bye. So, sorry banget gue kesiangan. Gue gak bisa tidur semalam. Iya, gak apa-apa, Bay. Kenapa sih lu? Kepikiran tetangga kios ya? Hah? Tetangga kios. Cing kepo lo ini. Siapa sih? Apaan sih, Sul? Enggak. Gua gak bisa tidur tuh gara-gara keinget mukanya si Roy waktu dikainin kain kafan. Gini nih, Sul. Mami, Yana, Opi, tolong. Ngakak banget, Sul. Gitu. Iya, Cing. Gak apa-apa, udah biarin aja biar dia bisa tahu mana perbuatannya benar, mana perbuatannya salah. Sul, tapi kamu tetap harus hati-hati lo ya. Jaga-jaga lo. Roy kalau misalkan udah dendam terus balas ke kamu gimana? Iya, Cing. Yaudah kalau gitu Uncing tinggal dulu karena Uncing harus mijit hari ini. Gak apa-apa kamunya? Gak apa-apa, Cing. Kan ada Abah yang bantuin. Ah, iya, oke. Okay. Yaudah kalau gitu Uncing pamit dulu ya. Bye. Hati-hati ya, Cing. Bantuin Samsul ya. Iya, Cing. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semangat, Cing! Itu apaan? Udah ya? Kasih mas ya. Terima kasih ya. Terima kasih banyak. Min, udah semua kan? Udah, Cing. Ya udah duduk aja makan bareng yuk. Iya, Cing. Cing mau dibikinin teh manis. Jangan, gak usah. Soalnya, Umi sayang kan udah manis. Ah, Abi pagi-pagi udah bikin Umi meleleh. Iya, biar suasana kita lebih cair. Nggak tegang gitu. Iya kan, Roy? Sodi! Kava! Sodi! Roy gak mau mati. Roy gak mau mati. Kenapa sih, Roy? Bos, kayaknya Bos Haji takut deh ngelihat taplak mejanya. Iya aja Bos Mami. Sepertinya Haji Bos teh teringat kembali waktu Haji Bos dikafanin sama si Bisul. Trauma. Aduh, sayang. Aduh. Roy, Roy. Mana, Roy? Aduh. Lu kenapa? Eh, ngomong atuh ngomong. Gak jelas, gak jelas. Ikan, ikan, ikan. Masuk mulut. Oe, 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 oe. Oh, iya, iya. Bentar, bentar. Ah, lagi yang. Aduh, yang jelas. Aduh, gimana? Iya, aja sama. Iya, Nabi Bos siap. Ayo, Udaji. Rumah, lagian pakai kesel-kesel segala sih. Aduh, kacau nih acara sarapan kita gara-gara Samsul. Umi tenang ya. Biar abis susu lo ya. Min, temenin Cing ya. Baik, Gus. Gus, ya? Hati-hati ngadepin Roy ya. Iya, iya. Kalau udah apa-apa, telepon Umi ya. Iya, iya, Umi. Yes! Dapat kesempatan buat nemuin Laras. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah. Bos Haji udah bayar. Aman, Pik. Haji Bos, sekarang Haji Bos jangan ngelihat yang putih-putih dulu, ya. Bener apa kata Yana? Terus kita mau kemana nih, Bos Haji? Ana mau balas dendam sama si Bisul. Tapi Ana belum tahu gimana caranya.
Mbok, ada Haji Roy tuh. Uy, Bos Haji, Yan, tuh liatin tuh. Mukanya pada ngelengkok semua, kita datang kemari. Ayo kita samperin mereka. Yes. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa muka antum semua pada ngelengos gitu ngeliatin Ana? Bang Haji Roy, tolong dong jangan diulangin lagi fitnah Nak Samsul. Iya, kasihan dia orang baik loh. Tahu nih, masa sih udah haji masih aja fitnah orang? Eh, lu pada ya, pompo segala macam ya, jaga mulutnya. Apa lu? Hah? Hah? Pojuju, itu sayuran udin kok ntar biarin. Mau ngomong apa lu Yana? Mau gua sambit jidat lu pakai kentang? Jangan ntar jendol, jendol. Jangan po, itu kentang udin, ntar rusak. Bawa lu din. Udah, Yana Opik, kita pergi aja dari sini. Di sini banyak pendukungnya si Samsu. Assalamualaikum. Salam. Haji Roy, udin gak ikut-ikutan. Jangan beli kesungguh din bang Haji Roy. Si din? Kita kurang pelanggan Udin. Laras belum buka kios lagi, aduh. Kebahagiaan gua datang kemarin nih. Gus? Ya. Assalamualaikum, Gus. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Gus. Halo. Mau makan bubur, Gus? Boleh. Makan di sini ya. Ya, sekalian saya mau minta maaf sama Nak Samsul soal kemarin. Tapi bohong. Aslinya Vi pengen lihat Laras. Tunggu dia sampai datang. Ah. Ini aki-aki bener-bener ya. Matanya itu tuh ke kios laundry mulu. Gak apa-apa, Gus. Kan kesalahan kemarin bukan kesalahan, Gus. Iya. Silakan duduk dulu, Gus. Saya buatkan buburnya. Oh iya. Ya. Bodoh amat lah. Mau ngapa juga. Gue sebenarnya pengen nanya. Lars kok belum datang ya? Tapi nggak jadi deh. Ada si Albert rese lagi tuh. Assalamualaikum. Pak, Waalaikumsalam. Ini tahu ah. Mau ke toko? Iya, Cing Eti, ini kita mau ke toko, tapi sebelum itu kita mau mampir ke warung buburnya Samsul dulu. Iya kan, Cing? Warung Samsul. Kenapa nih ada perlu? Kamu tuh ya, benar-benar enggak bisa didik Samsul. Kok bisa-bisanya si Roy itu dikafanin sama dia? Cing, diam dulu. Ini mumpung ketemu sama orang ya. Astaga, Po, udah kelar kan? Kok masih aja dibahas sih? Gak bisa, saya gak terima. Asal kamu tahu aja ya, itu termasuk tindak pidana, kriminalitas. Kalau saya lapor ke polisi, di Samsung bisa dihukum, di penjara, mau? Yakin, yang benar. Ponakannya loh ini, ya. Lagian juga kalau menurut saya, wajar kalau Samsul kasih pelajaran buat si Roy. Karena udah fitnah Roy berkali-kali nih. Bukan cuma sekali, dua kali, tiga kali, tapi berkali-kali dia fitnah Samsul. Cing, udah Cing. Diam, belum kelar. Harusnya Mpo sebagai orang tua, ya, juga dia didik Roy dengan baik. Bukan malah jadi jagoan. Assalamualaikum, Pak Eti. Ada apa ini ribut-ribut? Biasalah, Sal. Bingung, bela mulu anaknya. Aduh, ada salamah lagi nih. Males banget. Nanti dia malah belain Eti lagi. Min, jalan aja yuk. Males semenin orang. Repot. Mari, Cing. Habis bubur semangkok belum datang juga. Siapa Gus yang belum datang? Enggak, Nabe. Bukan siapa-siapa.
Yul. Ini saya bayar buburnya. Terima kasih ya, Gus. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Pak Gardi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bye. Pak Gardi bentar ya, tunggu di dalam aja dulu. Iya, makasih Su. Mau saya bantuin, Bay? Gak usah Pak Gardi, bentar lagi juga beres. Maaf Pak Gardi. Maaf. Oh, ya. Maaf. Bisa, Sul? Bisa. Ini juga. Ini Pak Gardi, bubur sama bumbunya. Bisa nggak bawa ya? Oh, bisa. Kan biasa, saya pakai motor pinjaman ini. Oh, yaudah Alhamdulillah. Insya Allah mulai besok saya sama Abah yang antar bumbu sama buburnya ke kampungnya Pak Gardi. Maaf ya Pak Gardi, tadi Abah kesiangan. Iya, nggak apa-apa, Bay. Soal hitungan kemarin gimana, Su? Soalnya buburnya masih banyak banget nggak lakunya. Saya jadi nggak enak. Pak Gardi nggak boleh ngomong gitu, omongan tuh doa loh. Dalam bisnis, untung rugi itu hal yang wajar, biasa kan. Emangnya kena denda lagi, Sul? Oh, enggak. Kalau untuk naik turunnya income itu hal yang biasa kok, hal yang wajar. Tapi kalau kehilangan barang, kayak contoh kemarin centong bubur yang hilang, nah itu baru ada konsekuensi yang harus dibayarkan lewat denda, Bay. Oh, tuh denger Pak Gardi, tenang aja. Kalau misalnya pendapatan Pak Gardi sedikit, ya maaf aja pembagian dari Pak Gardi juga sedikit. Iya, Bay. Kalau itu saya paham. Alhamdulillah. Loh, mana Samsul kok belum jemput? Iya, ini juga Diana mau nelpon. Emangnya harus telepon dulu, bukannya dia udah tahu kamu berangkat jam berapa? Iya, kan Samsul itu sekarang sibuk ya, semenjak ada cabang bubur yang baru. Apa, baru aja punya cabang satu sibuk, gimana kalau punya cabang banyak? Ayah, nggak boleh kayak gitu dong. Ini juga Diana nggak buru-buru kok, masih santai kerjanya. Sudah, telepon. Iya, ya. Ayah, jangan gelisah gitu dong. Nanti Diana juga jadi panik. Jangan GR kamu, ayah nggak nungguin Samsul. Terus? Ayah nungguin temen ayah. Ayah udah janjian, dia mau bawa motornya yang mau dijual ke sini. Belum datang juga ya, jangan-jangan dia nyasar. Ayah mau beli motor? Iya, kalau cocok harganya supaya bisa nganterin kamu ke kantor. Panas tadi. Bismillah ya Pak Gardi, mudah-mudahan laris manis, lancar semuanya. Amin. So, lapnya ntar ke bawah, So. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semangat, Pak Gardi. Iya, Bay. Laras kemana ya? Tumben banget, jam segini belum buka kiosnya. Assalamualaikum. Mas, mau beli buburnya satu ya? Waalaikumsalam, bye. Hah, ada pembeli. Oh, iya. Dibungkus apa di sini? Makan di sini satu ya. Duduk dulu aja ya. Assalamualaikum, Sul. Halo, Waalaikumsalam. Sul, aku udah siap nih, aku tunggu ya. Iya, siap Ratuku. Aku kesana sekarang ya.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bye. Titip kios bentar ya. Cing, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ketemunya di sini. Tadinya Cing udah mau ke rumah kamu tuh. Maaf Cing, ada keperluan apa ya? Soal kemarin. Kenapa sih kok tega banget sama si Roy? Pakai ngafanin segala, Roy tuh belum meninggal loh. Kamu gak mandang Cing apa? Sarayur, sayur. Loh, bukannya kemarin Cing gak permasalahkan itu ya? Waduh. Masih berkelanjutan nih kayaknya. Sekarang Samsul lawan emaknya Haji Roy. Oh, sekarang jadi masalah. Gara-gara kamu, si Roy itu jadi mimpi buruk. Kebawa-bawa sampai mimpi dia. Terus dia jadi trauma sama kain putih. Cing, udah Cing. Apaan sih? Udah-udah mendingan diam aja. Pokoknya Cing gak terima. Kalau Cing mau, Cing bisa laporin polisi, kamu bisa dipenjara loh. Bay, Udin bawain daun bawang seger nih, Bay. Iya, Bang Udin. Cing, maaf banget Cing, tapi Samsul lagi buru-buru kalau sekarang. Gimana kalau nanti Samsul main ke kiosnya Cing, kita ngobrol di sana. Kita bahas ini ya, Cing. Sekali lagi Samsul minta maaf, Cing. Samsul permisi dulu. Udah aja dong, Min. Maaf ya, Cing. Hati-hati, Sul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini kita lihat aja nih. Kita lihat janjinya. Bener nggak ditepatin nggak? Mampir nggak dia? Ya udah, Cing. Kita tunggu di toko aja ya. Udah. Permisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, Bang Udin. Berapa? Jadi 10.000, Bay. Terima kasih ya, Bay. Iya. Ih, Ted. Lama banget sih, Ted. Jalanin cepetan dikit, kek. Ngebut. Sabarlah kau, Laras. Kok macam gak tau si Jasin ini emang jalannya kayak gini. Begitu gue mendingan jalan kaki, bisa ngotong jalan. Banyak cakap kok macam juri kau kutengok. Ted, stop. Ngejidin, Ted. Lama, ini opung-opung ada mulu di jalanan ya. Udah kau tenang aja lah biar aku yang ngadapi. Nggak bisa, ini kita harus menghindar nih, Ted. Menghindar kemana sih, Laras? Udah kau cuek aja lah, kan beres masalah. Enggak. Kayaknya kita harus ngumpet deh, Ted. Mau ketemu sama dia, Ted. Ayo kita ngumpet, ayo. Gimana sih, Laras? Udah lah, nggak usah. Tinggal nggak usah kau hiraukan, udah beres.